Oke okay guys, kali ini kita akan menebang pokok. Ini pokok dia. Saya sudah jumpa pokok dia. Jadi sebelum menebang, tadi saya sudah bersihkan kawasan sekelilingnya. Jadi langkah pertama sebelum kita menebang, kita akan perhatikan kemungkinan pokok ini rebah di sebelah mana. Itu penting untuk keselamatan kita. Jadi untuk mengetahui pokok ini cenderung untuk rebah sebelah mana. Pertama kita lihat dahan di atas dahan pokok ini ya. Itu dia kawan. Kenapa kawan? Dahannya berat ke arah sebelah sini. Jadi kita sudah tahu Pokok ini cenderung rebah ke sebelah sini, jadi nanti kita akan buat bukaan sebelah sini. Oke okay guys, ikut terus proses nebang pokok ini. Oh ya kawan-kawan sedikit tips untuk mendebang pokok kegunaan garisan ini yang hitam lurus ini boleh nampak ini menandakan jika seperti ini inilah arah kayu akan rebah nanti jadi ini kegunaan garisan hitam mesin Oke okay.